Kalau burgernya ada gak? Burger ada. Gue cobain deh burgernya aja yang sore ya. Satu, maaf. Iya, dibungkus ini mas, bungkus. Oke, ini ayamnya gue minta yang paha atas ya. Kita langsung aja coba. Halo guys, balik lagi sama gue Agnes. Jadi sekarang gue pengen nyobain ayam lokal lagi, the best o. Gue tadi mau beli kentang, tapi kentangnya nyata masih harus digoreng lagi. Jadi gue pesen yang udah ada ready aja, itu ayam sama burger. Dan ini burgernya masih anget banget, jadi gue mau langsung coba aja. Sebelum makan kita doa dulu. Amin. Wih, masih anget nih, mantep. Coba ya. Isinya ada apa aja. Tadi sebenarnya kalau makan di tempat juga ada, cuman tempatnya gelap, jadi gue rada males deh. Yaudah deh, makan di mobil aja. Biar lebih terang. Oke, dia ada tomat, selada, mayonnaise, cabai. Ya ini 9.000 cuy, dagingnya dikit lah ya. Kita coba ya, gue penasaran nih, kayaknya enak. Yang gue suka ini anget men, malah lebih cenderung ke panas. Yang paling kerasa mayonesnya sih. Nah. Untuk 9.000 oke lah. Ya dagingnya sih nggak terlalu yang berasa gimana, cuman ada kayak rasa-rasa kayak smoky-nya gitu loh. Kayak ada smoky-smoky-nya gitu. Burgernya so far enak. Kita coba ya. Si ayamnya. Tadi sih gue minta paha, kita coba. Nih, ayamnya gini. Coba ya. Pertama, karena gue minta yang paha atas, paha, jadinya dia kayak ada minyaknya gitu loh, kayak juicy-nya gitu. Terus si tepungnya ada asin-asinnya gitu. Masih anget. Coba ya. Tadi gue baru makan kulit ya. Sekarang gue mau makan si dagingnya. Ayamnya, karena gue minta paha jadi juicy. Terus nyerep banget si rasa asinnya. Tapi asinnya tuh pas banget deh. Kalau lo orang tahu, gue kan kurang suka makanan yang terlalu asin ya. Ini asinnya pas banget karena dan sampai ke dalam dagingnya loh. Oh wow, enak juga. Gue kira tadi bakalan kayak keras karena kalau terlihat dari luar itu si kulitnya rada keras. Nyata waktu gue coba nggak? Coba kita pakai sambal ya, pakai belibis sama saus tomat. Thank you.
Saus tomatnya enak. Pakai sambal. Beli bisma pasti pasti enak ya. So far so good. Asin crunchy, asinnya enggak yang berlebihan, enak banget, enak. Burgernya gue suka tipenya. Wah, akhirnya nyobain juga The Best O. Overall menurut gue enak, burgernya juga enak. Dengan harga 9.000, menurut gue tuh enak, apalagi dia masih anget dan ayamnya juga masih anget. Gue pikir bakalan keras, karena lookingnya itu seperti keras gitu ya. Ternyata enggak sama sekali gitu loh. Bahkan juicy dan asinnya itu langsung masuk ke ayam-ayamnya gitu. Jadi ayamnya itu karena gue pilih paha, tambah udah juicy, si asinnya itu pas banget gitu loh. Jadi kalau yang belum pernah nyobain boleh banget coba sih. Tadi aja waktu gue pas beli, ada yang beli dada langsung 3. Dan karena dia anget terus menurut gue, berarti dia habis terus dan dia goreng terus gitu loh. Berarti fresh gitu ya. Jadi kalau yang belum pernah nyobain, cobain aja, menurut gue enak. Di mana aja kayaknya ada, tinggal kalian searching aja. Kalau gue cobain ini di daerah Poris gitu. Jadi ya udah guys, gitu aja vlog gue hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Bye.